Beting, lo apa mu? Udah pernah masuk? Hah? Kasus apa sih? Telah datang dari masyarakat dari kompleks Bali Agung, Jalan Perdana, tentang terjadinya pembobolan rumah. Jadi pada saat itu tim dari Jatantras melakukan penyelidikan dari CCTV. Jadi kita mengungkapkan dari CCTV ujung kompleks. Jadi didapati itu hasil rekaman dengan menggunakan mobil, unit mobil Brio yang melakukan pembobolan rumah sebanyak 3 orang. Kejadiannya kapan nih, Bang? Kejadiannya pada saat hari Minggu subuh. Rumah dalam keadaan kosong? Rumahnya kosong. Pada saat itu kami melaksanakan penyelidikan dan men-tracking nomor kendaraan yang dipakai oleh pelaku. Kemudian kita mencari dan tadi pagi kita melakukan penangkapan yang kami dapati 2 orang pelaku, yang satu masih DPO. Berarti tidak sampai 24 jam sudah kita tangani, Bang? Tidak sampai 24 jam kita sudah mengamankan pelakunya. Nah, 3 orang ini sering melakukan aksi yang sama? Jadi untuk ketiga orang pelaku ini sudah merupakan residivis 4 kali masuk, baik itu yang tersangka atas nama SA dan LD. Untuk peran sendiri masing-masing gimana? Jadi sama-sama melakukan, jadi mereka keluar dari mobil langsung melakukan pencokelan, langsung ngambil berupa TV 2 unit, kemudian 1 buah tag tablet, ini barang buktinya, 1 buah laptop, 2 buah jam tangan, dan beberapa dokumen penting. Jadi ini komplotan? Komplotan. Untuk pengakuan sendiri, Pak, sudah berapa kali melakukan pembobolan sendiri di wilayah kota Pontianak ini? Untuk pembobolan baru 1 kali. Namun pelaku ini pernah melakukan jambret 1 kali, terus pencurian handphone 1 kali. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman 7 tahun, maksimal 7 tahun penjara, kalau pidana 363. Ini pada saat diamankan, apakah ada perlawanan dari para tersangkanya? Oh iya, dia berupaya untuk melarikan diri dan kita dari kepolisian melakukan upaya untuk melumpuhkan.